Hai, bersama Aryo dan Dada di sini. Halo semuanya. Sebagai warga Indonesia, tentu kita harus cinta dengan tanah air kita ini. Bangga dengan berbagai budaya, adat istiadat, dan keberagaman yang ada di dalamnya. Lantas, bagaimana cara mencintai Indonesia? Teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, kita perlu tahu dulu apa tujuan mencintai Indonesia. Dengan mencintai Indonesia, kita akan lebih mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga dapat memahami identitas diri sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Nah, sudah tahu kan apa tujuannya? Selanjutnya, kita akan membahas cara mencintai Indonesia. Teman-teman semuanya, cara mencintai Indonesia sangatlah mudah. Kita juga perlu mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga, mengenali identitas teman dan orang terdekat melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan berkarya. Lalu, kenapa seni budaya daerah perlu dikenal dan dilestarikan? Seni budaya dan daerah adalah warisan dari para pendahulu kita dan juga merupakan identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Seni dan budaya daerah merupakan kekayaan bangsa dan sumber kekuatan yang menjadi akar budaya nasional. Oleh karena itu, kita perlu sangat penting untuk melestarikan seni budaya dan merupakan warisan kekayaan nasional. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah segala puncak dan sari-sari kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, yang lama maupun yang baru, yang berjiwa nasional. Sebagai pelajar Indonesia, yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air adalah dengan lebih mengenal lingkungan sekitar berupa tempat-tempat umum, pelayanan publik, atau kemasyarakatan di sekitar kita. Mengenali, membangun rasa ingin tahu, dan mengapresiasi keunikan budaya melalui hal sederhana dalam keseharian, seperti makanan, musik, pakaian, permainan tradisional, dan lain-lain. Kita juga perlu mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga, mengenali identitas teman dan orang terdekat melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan berkarya. Kita perlu mengenal dan mempelajari seni budaya masing-masing agar bangga menjadi anak di Indonesia. Dengan kuatnya akar budaya di dalam masyarakat, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati diri dan identitasnya untuk menjadi bangsa yang berdaulat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nasionalisme mengenal zamannya. Para pendahulu memaknainya dengan perjuangan melawan penjajah. Kini sebagai pelajar kita mewujudkan melalui pembiasaan sehari-hari. Melalui pembiasaan itulah kita dapat mencintai seni dan budaya daerah masing-masing di negeri tercinta ini. Betapa beragamnya kekayaan seni dan budaya di negeri yang membuat rakyatnya semakin cinta akan tanah air. Hal demikianlah yang membuat masyarakat Indonesia harus menjaga dan merawat keberagaman budaya, kearifan lokal, menyayangi dan mencintai negeri kita Indonesia. Saya Aryo. Dan saya Nadia. Pamit undur diri. Sampai jumpa di momen baik lainnya. Dadah teman-teman.